Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam satu hobi, salam sedor dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru. Nah, ini yang dinantikan oleh teman-teman semuanya yang kemarin udah kehabisan stoknya. Oke, mantap sekali. Yaitu adalah unit senapan angin Vixen. Oke, mantap banget ya teman-teman. Vixen hanya ada di CVA Sodor ini. Oke, langsung diduplikat dari Kanada ya teman-teman. Kalau bentuk aslinya di bawah sini seperti kayak ada variasi, ya kayak ada tabungnya lebih besar lagi ya teman-teman. Ya, ini laras ya. Di depan sini laras bukan tabung ya. Ini memang serobongnya dibuat besar, soalnya kalau dibuat kecil dia kelihatan lucu. Oke, dan juga ini kita bahas nantilah, kita lanjut lihat dulu tes akurasinya lagi ya teman-teman. Tes akurasi kemarin, soalnya banyak teman-teman yang belum lihat tes akurasi seperti kemarin. Oke, kita simak dulu video tes akurasinya yang kemarin seperti itu ya teman-teman. Mantap banget. Oke sekali, kita simak dulu bersama-sama video tes akurasi dari unit senapan angin Vixen berikut ini. Kita tes power dulu. Oke, langsung kita tes power ya kawan ya. Kalau kemarin kita tes power jarak kurang lebih 50 meter nembak kapuk dan hasilnya mantap sekali, kita tes powernya sekarang menggunakan kelapa kawan. Kelapa, buah kelapa ya. Karena kemarin si Ciput sudah ngomong bahwa kita nembak kelapa dan ternyata tembus, kita buktikan hari ini. Oke? Okay? Langsung, Mas. Tak pasang monceng dulu. Oke, okay, sebelum kita tembak, kita mau buktikan dulu bahwa ini benar-benar masih kosong blong, belum ada bekas tembakan apapun ya. Jadi ini benar-benar real setelah nanti kita tembak seperti apa hasilnya ya. Dan satu lagi, ada es batu. Kalau es batu namanya juga batu ya, seperti apa kerasnya nanti. Oke, ini kita ulangi lagi, putar lagi, belum ada bekas tembakan satupun. Oke kawan. Oke, kita lanjut. Oke, langsung aja kita tembak buah kelapanya. Saya ulangi lagi, ingat senapan angin ini cashbacknya 2 juta karena supaya kawan-kawan mau mencoba dulu. Oke, oke. Mantap. Ini adiknya FX Impact ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kita udah pasang moncem, udah pasang kamera juga di sana bahwa benar-benar ini real Vixen. Oke. Mantap, bro. Mantap. Oke, muncrat teman-teman. Oke, mimisnya ini pakai mimis 4,5 mereknya KYS, berat 9,56 green. Nah. Oke, selanjutnya kita nembak apa lagi? Coba ditambah lagi. Batu, Mas. Oh, anu sih. Tambah lagi. Dua kali lagi. Oke. Mungkin muncrat teman-teman. Muncrat bro. Oke. Ya tadi. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Mantap sekali. Bergoyang-goyang soalnya. Oke, mantap. Es batu nih Mas, hajar Mas. Oke, nanti kita lihat hasil tembakannya ya teman-teman. Oke, es batu nih Mas, es batu nih Mas. Oke. Mantap. Hancur, bro. Lagi, ini loh yang namanya power besar, bro. Bukan asal, bro. Okay. Oh, bukan ecek-ecek, bro. Ya, oke. Okay. Begitu. Selanjutnya begitu dulu ya. Oke. Okay. Oke, tadi udah lihat tes akurasinya, mantap sekali, nembak kelapa tembus. Oke, mantap banget, powernya pasti juga oke. Buat teman-teman yang kemarin udah order Vixen pasti udah tahu powernya bagaimana. Buat big game juga oke, buat small game pun juga oke sekali ya teman-teman. Mantap sekali ini.
Larasnya menggunakan laras import ya, hampir sepadan dengan Mahameru tapi lebih bagus yang Vixen ini. Oke, mantap sekali. Ini panjang larasnya kurang lebih 65 cm. Panjang banget ini teman-teman, dari depan sampai belakang sini panjangnya 65 cm. Menggunakan OD13 alur 12 peluru yang cocok pakainya peluru Hercules. Mantap sekali ya teman-teman. Oke banget, ini juga udah dilapis dengan serobong OD30 ini. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini oke banget. Nah oke, pokoknya buat big game mantap, buat small game juga mantap sekali pokoknya ya teman-teman. Soalnya ini powernya Vixen itu teman-teman, bikin joss pokoknya ya teman-teman. Mantap sekali pokoknya, yang order Vixen ini pasti gak akan kecewa. Oke seperti itu. Untuk jarak idealnya bisa 70-80 meter, tergantung skill Anda semuanya ya. Bolak-baliknya tergantung skill Anda semuanya, seperti itu ya teman-teman. Soalnya sebagus apapun senapanmu tapi skill Anda kurang mumpuni, ya bolak-baliknya lagi nanti senapannya dibilang aja, seperti itu ya teman-teman. Padahal jarak idealnya udah kita kasih tahu, tapi teman-teman nembaknya sampai berlebihan. Padahal senapannya harga murah, mau tembakannya sampai jarak 70-80 meter, wah ya enggak bisa, seperti itu ya mas. Mantap sekali. Oke, nah untuk peredamnya pun juga bisa ya teman-teman, dipasang di depan sini. Nah ini juga ada baut, ada drat buat memasang peredamnya ya di depan sini ya teman-teman, buat masang peredamnya seperti itu. Oke mantap sekali, bisa juga dipasang peredam. Kalau tambah peredam, wah kurang lebih panjangnya 70 cm, jadi panjang banget ya teman-teman. Mantap sekali. Ada juga yang laras pendek, laras panjangnya ada yang 40 cm pun juga ada, seperti itu. Oke mantap sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini kelihatan kecil tapi ini menggunakan chamber monoled ya, menggunakan chamber monoled, pembuatan udah full CNC ya teman-teman. Luar dalamnya udah menggunakan full CNC. Mantap sekali ya teman-teman, pokoknya Vixen ini produk yang wah sekali, wah the best. Oke sekali ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk dalemannya, ini pernya pun juga udah menggunakan per Mizuno, jadi cocok sekali buat di game. Soalnya Vixen ini hampir seperti AFC tapi beda speknya teman-teman. Nah ini speknya kok bilang sama, hampir sama seperti AFC, soalnya ini cocoknya buat big game ya teman-teman, tapi ini melebihi dari AFC, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali jadinya ya. Nah ini pokoknya Vixen ini oke banget, rekomendasi banget buat big game ya, mantap sekali. Nah untuk tarikannya, ini udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman. Jadi kalau AFC tarikannya ke depan, nah kalau Vixen ini tarikannya seat lever. Bisa juga pakai magazin ya teman-teman, mantap sekali. Bisa pakai magazin 14 round, bisa juga pakai magazin 20 round ini. Nah jadi ini tinggi banget, bisa pakai magazin 14 round, bisa juga pakai magazin 20 round. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk cancel kokang ini Vixen gak ada, seperti efek impact gak ada cancel kokang, adanya safety trigger. Safety triggernya ada di chamber sebelah kiri ya teman-teman. Nah kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap sekali seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah yang bikin spesialnya lagi dari Vixen ini, nah ini tabungnya menggunakan tabung 360cc ya. Nah ini tabung 360cc bisa ke knockdown ya, tadi udah dipraktekkan juga bisa ke knockdown ya teman-teman. Jadi ke knockdown itu bisa lepas tabung tanpa mengurangi anginnya. Nah jadi bisa dicopot tabungnya tanpa mengurangi anginnya. Nah ini jadi udah ke knockdown ya, memang bentuknya simple tapi dalemannya ini wah sekali.
sekali, istimewa wah. Oke, pokoknya mantap sekali ya teman-teman, ini udah bisa ke knockdown. Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya, ini bisa dibuka ya teman-teman. Untuk menyetel powernya, ini tabungnya dibuka dulu. Nah, tanpa mengurangi anginnya bisa. Jadi nanti kita juga udah dipraktekkan di video sebelumnya pun juga udah ada ya, seperti itu. Kalau yang beli ini, nah tapi gak bisa caranya, nah ada nomor admin bagian servisnya ya teman-teman, nanti bisa dipandu dari sini, seperti itu ya. Mantap sekali. Nah, untuk manometernya ada di atas sini ya teman-teman. Nah, ini manometernya ada di atas sini. Nah, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga nanti sisanya berapa, seperti itu ya teman-teman. Untuk fiction ini tabungnya menggunakan tabung 360 cc, jadi untuk jumlah tembakannya itu gak banyak ya teman-teman, soalnya ini spesialis big game, jadi powernya memang besar sekali. Paling mentok ini tembakannya paling 20-30 kalian biasanya udah habis, soalnya ini powernya mantep sekali, jadi keras sekali powernya, jadi memang untuk jumlah tembakannya agak lebih sedikit, seperti itu ya teman-teman. Tapi pokoknya buat teman-teman yang pecinta big game buruan yang besar, ini cocok sekali, seperti itu ya teman-teman. Mantep, oke banget. Nah, ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 360 cc, mantep sekali ya. Nah, untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori karet ya teman-teman, mantap sekali ya. Ini hand grip ori karet, mantap sekali. Nah, di belakang sini pun juga bisa di ada sandaran baunya. Nah, ini sandaran baunya menggunakan karet ya teman-teman, memang ini gak ada popor ya. Nah, langsung tabung, langsung buat sandaran baunya. Jadi ini fiction dibuat simple, jadi ini entengnya juga enteng sekali. Nah, mantep banget ya teman-teman, jadi ini enteng banget pokoknya ya. Buat beratnya ini paling beratnya 3 kilo tanpa teleskop, kalau sama teleskop beratnya hampir 4 kg ya. Jadi ini juga oke sekali buat ya, pokoknya buat big game tidak terlalu berat. Pokoknya buat kawan-kawan pemula pakai fiction ya juga cocok, tapi ini kelasnya udah yang gimana ya, yang udah terbiasa untuk berburu ya teman-teman. Soalnya ini pasti kaget hentakan dari fiction itu bagaimana, soalnya ini hentakannya keras sekali ya, mantap sekali. Oke, pokoknya nah, soalnya keras powernya. Dan untuk rail teleskop, nah ini dibuat OD22, jadi rail Picatinny ya teman-teman, jadi biar kuat teleskopnya gak mudah rubah ya buat tahan getarnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini relnya digunakan menggunakan rel OD22, rel pakai rel Picatinny, jadi biar kuat untuk rel teleskopnya biar gak mudah rubah juga, seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk rel bawahnya menggunakan ini bisa dipasangin bipod ya teman-teman, rel di bawah sini bisa dipasangin bipodnya pun juga bisa, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk fiction ini teman-teman, nah untuk harganya langsung kita lanjut ke harganya ya. Untuk harganya sekarang promonya di harga cukup Rp4.500.000, udah free ongkir ya teman-teman, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya. Rp4.500.000 bonusnya kan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS ya. Mantap sekali, Rp4.500.000 free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Mantap sekali ya teman-teman, seperti itu. Nah, bonusnya meliputi ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS-nya. Oke, mantap sekali fiction ini. Pokoknya rekomendasi banget buat kalian para bedilers yang pecinta big game buat buruan babi, ini cocok sekali pakai fiction ya. Pokoknya ini mantap sekali. Meskipun 4,5 mm tapi ini mantap banget untuk buat berburu big game. Oke teman-teman, jadi ini dia varian yang pendek, mantap sekali, larasnya panjangnya kurang lebih 40 cm ya. Ada juga varian tabungnya, ini varian tabung yang kecil, tabung 300 cc ya teman-teman. Ada juga yang 360 cc seperti tadi ya, mantap banget. Ini yang panjang
40 cm untuk larasnya ya. Mantap sekali, harganya sama semuanya ya teman-teman. Ya, ini yang tabung 360 cc tadi. Nah, ini laras panjang 65 cm ya. Ada juga yang tabungnya kecil juga, yang panjang larasnya kurang lebih 65 cm ya, yang ini ya. Ini tabung 300 cc, jadi kelihatan agak lebih kecil dan juga agak lebih enteng lagi, seperti itu ya teman-teman. Mantap banget nih, yang ready juga banyak sekali ya. Nah, ada yang larasnya panjang sekali ya, tabungnya yang kecil, tabung 300 cc, ada juga yang tabung 360 cc pun juga ada ya. Mantap banget ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini mantap sekali ya, tabung 360 cc, nah panjangnya 65 cm, banyak variannya. Ada yang pendek larasnya, tabungnya agak lebih kecil juga ada ya teman-teman. Nah, ini ada yang tabung agak kecil, tabung 300 cc ya, mantap sekali ya. Ini yang tabung, memang tabungnya dibuat gak seperti yang besar tabung 500 cc, soalnya nanti keberatan ya teman-teman, soalnya kita mainnya di powernya ya, biar lebih tajam lagi untuk powernya. Pokoknya tabung yang kecil tidak kalah dengan tabung yang 500 cc, seperti itu ya teman-teman. Mantap banget. Jadi ini update stoknya, dari panjang laras 40 cm, ada juga yang panjang laras 65 cm. Jadi kalian pilih yang mana, variannya harganya sama semuanya, seperti itu ya teman-teman. 4.500.000 udah free ongkir. Oke, mantap sekali, kita akhiri dulu ya. Terima kasih, seperti itu. Bye bye. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk garansinya. Tenang saja, garansi pun juga ada. Ada garansi akurasi sampai 1, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 1 bulan ya teman-teman. Jadi kalau garansi tabung itu meliputi ada pecah tabung ya teman-teman, atau ada chamber yang pecah atau gimana, masih dalam jangka waktu 1 bulan, nah itu bisa dikembalikan dari sini. Kalau hanya kebocoran, nah bocoran seal, nah itu hal yang wajar, kita bawakan spare partnya dari sini. Kalau ada kebocoran seperti itu, bisa kita pandu dari sini. Kalau garansi akurasi, yaitu kalau ada ngaca sebelum 2 minggu bisa komplain ke kami, pasti kita layani komplainnya. Yang penting kalian semuanya sabar, bisa menghargai kami ya teman-teman. Nah, sabar, pasti kita pandu kalau ada kendala. Nah, pasti kita pandu dari sini sampai selesai, sampai benar-benar barangnya bagus, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya tenang saja ya, soalnya banyak teman-teman semuanya yang beli dari tempat lain tapi komplainnya ke kita, itu biasanya udah hal biasa, udah hal yang awal-awalnya kaget ya teman-teman, soalnya kok ada ya seperti itu, komplain gak dilayanin, itu kasihan banget ya teman-teman. Yang penting kalian sabar, komplainnya dengan sopan ya kita hargai ya, nanti kita pandu sampai selesai, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali, jadi infonya seperti itu, harganya 4.500.000 free ongkir ya teman-teman, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Mantap, oke sekali, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jamul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu hobi, salam jeder. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.